Baik, kawan, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan mereview sebuah sepatu original dari Kickers seri 3713. Produk Kickers seri 3713 saya pastikan ini produk tergagal dari brand Kickers. Oke, lanjut kita lihat detail dari sepatu ini. Untuk bagian dalam memang pengerjaannya sangat rapih ya. Finishingnya sangat baik. Nah, bisa kita lihat di sini seri 3713. Dalamnya sangat rapi. Finishingnya sangat baik. Baik, sekarang kita lihat di bagian sol sepatunya ya. Nah, di sini sol sepatunya ini terbuat dari bahan karet tapi ya lunak gitu ya. Bagian sisi kerasnya ini ada di sini. Nah, ini yang warna coklat ini. Ini bagian kerasnya. Tapi untuk yang sol warna putihnya ini lunak, bisa ditekan-tekan pakai jari. Nah, seperti ini. Nah, ini kekurangan dan kelemahan dari sepatu ini. Untuk desain, untuk bahan yang sudah terbuat dari kulit asli dan finishing bagian dalamnya yang sudah sangat rapi dan baik, tapi sayang didukung dengan sol yang tidak berkualitas. Solnya ini seperti sepatu-sepatu harga 250.000. Nah, jadi ini saya anggap sebagai produk tergagal daripada Kickers. Mungkin ini Kickers akan bikin versi termurahnya gitu ya. Tapi ya alhasil malah bikin kecewa konsumen. Dan diperparah lagi untuk kualitas lem-lemannya itu ya, sama sekali nggak berkualitas itu, nggak sesuai dengan merek brand yang dibawa yaitu Kickers. Lem-lemannya mengecewakan sekali nih. Nah, lihat aja di sini ya, tuh bagian tungkitnya dia sudah terkelupas. Padahal ini sepatu baru dan belum pernah dipakai. Nah, ini sangat-sangat mengecewakan untuk produk yang satu ini. Itu saja review dari saya. Terima kasih.